Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kali ini saya nak tunjukkan cara bagaimana nak isikan title dan description dekat YouTube ni. Okey, katakanlah ni video yang kita nak masukkan. Okey, ini kita masukkan tajuk cara makan manggis. Okey, kemudian description. Okey, kita ceritakanlah hari ini. Okay, kemudian kita masukkan hashtag manggis, hashtag So kita ada dua hashtag. So location kita boleh masukkan Jalan Nanas kata. So kemudian dah okey, lepas kita tekan up. So kita akan menutup. Okey, terima kasih.